my YouTube channel. Akhirnya aku bikin video lagi setelah sekitar 2 bulan atau sebulan. Aku gak tahu, aku lupa juga. Aku udah gak ada bikin video lagi dan akhirnya aku bikin lagi. Karena beberapa bulan sebelumnya tuh kayak ada something gitu di real life aku. Jadi kayak aku gak sempat bikin video. Jadi sekarang aku udah sempat, makanya aku bikin lagi. Karena aku juga banyak nerima chat di DM aku di Instagram. Katanya kalian mau aku bikin video lagi. Oke, aku bakalan bikin lagi. Dan sekarang aku bakalan nge-review produk viral yang ada di TikTok. Produknya itu kayak lip care gitu sih, kayak lip gel. Nah, lip gelnya itu dari Nora Lip Gel. Nah, jadi lip gel ini tuh lagi booming banget di TikTok. Aku nggak tahu kenapa, katanya ini tuh bagus banget. Dalam sekali pemakaian aja udah kelihatan banget hasilnya gimana. Lip gel ini tuh pakai almond oil. Jadi katanya ada beberapa orang yang bibirnya nggak cocok pakai almond oil. Jadi kayak bibirnya tuh jadi kering gitu. Nah, kalau di aku pribadi sih ini cocok-cocok aja, dan bibir aku nggak kering dibikin sama ini karena almond oilnya. Berarti aku cocok pakai almond oil. Nah, kalau misalkan kalian mau coba ini juga nanti, kalian perhatiin ya, kalian tuh cocok apa enggak sama almond oil, oke? Nah, sekarang aku bakalan langsung cobain aja dan bakalan kasih tunjuk sama kalian gimana hasilnya setelah dipakai. Tapi sebelumnya aku bakalan bersihin dulu lipstick aku. Nah, ini udah aku bersihin, bibir aku tuh kayak lumayan ya. Nggak hitam banget, nggak pink banget, kayak sedang-sedang gitulah. Jadi sekarang aku bakalan cobain. Aku kemarin sebenarnya udah nyobain dan emang hasilnya tuh langsung bagus gitu loh. Sekarang aku bakalan langsung liatin aja ya, daripada banyak bacot. Nah, kita tuh kalau beli Nora Lip Gel ini, kita bakalan dapet kayak toolsnya gitu buat langsung ngaplikasiin ke bibir kita. Jadi kita kayak nggak ribet lagi gitu loh. Ini aku buka. Karena aku mau langsung pakai aja, dia tuh pakai kayak dikit doang gitu loh. Jadi dicolek dikit aja sama ujung toolsnya tuh, cuma dikit banget. Langsung aplikasiin ke bibir. Tuh, begini aja tuh udah kelihatan loh. Aku mau nambah lagi buat di atas bibir aku yang atas. Tuh, serius ini tuh, hey, apa ini? Langsung pink gitu loh. Sumpah, ini beda banget loh sama bibir aku yang sebelum pakai ini. Yang pas aku baru hapus lipstick itu, kalian bisa bedain sendiri. Wow. Tuh. Nanti tuh ini tuh kalau lama-lama kalian misalkan udah pakai sekitaran sejam gitu, ini bakalan lebih pink lagi dari ini, dan pinknya tuh nggak bakalan hilang. Kayak kalau kalian hapus pakai tisu atau kalian pakai kapas, itu nggak bakalan hilang. Ntar aku cobain deh, aku bakalan nunggu dulu sekitaran sejam dan aku bakalan ngapus warnanya tuh bakalan kehapus apa enggak. Serius, kalau kayak gini mah aku bakalan pakai buat sekolah, karena kan di sekolah aku nggak boleh pakai lipstick tuh, nggak boleh pakai lip tint gitu-gituan. Nah, kalau pakai ini mah aman aku. Terus aku bakalan pakai ini ke sekolah. Karena ini tuh kan kayak lip care ya. Jadi jatuhnya tuh kayak lip balm gitu. Kan enggak apa-apa kalau pakai kayak lip balm gitu kan, enggak masalah sih kan kalau ke sekolah. Aku bakalan pakai ini ke sekolah fix. Nah, kalau kalian mau pakai juga ke sekolah, ini tuh pastiin dulu glossy-glossinya tuh udah hilang gitu. Ini kan kayak masih glossy nih, kayak masih tuh ada minyak-minyaknya gitu tuh. Nah, kalian pastiin dulu itu tuh udah hilang baru kalian pergi ke sekolah ya. Karena kalau masih glossy kayak gini tuh kayak ketara banget gak sih gitu. Takutnya ntar kalian malah disuruh hapus sama gurunya. Walaupun sebenarnya gak bisa hilang sih, cuman ya gitu deh, kalian tau lah guru-guru kayak gimana kan. Wow, makin merah guys. Nah, ini aku bakalan nunggu dulu sekitar berapa menit gitu, sekitar 30 menit mungkin. Aku bakalan tunggu yang glossy-glossinya nih hilang. Habis itu aku bakalan lap pakai kapas. Dan aku bakalan liatin sama kalian kalau misalkan pinknya tuh bakalan hilang apa enggak. Nah, selagi kita nunggu nih, aku bakalan jelasin
tentang lip gel ini. Lip gel ini tuh bagus dan cocok banget dipakai buat ke sekolah, karena kan ini lip gel kan, bukan lip tint. Jadi kayak guru-guru nggak bakal marah kalau kalian pakai ini gitu. Dan warnanya tuh natural banget, kayak kalian nggak pakai apa-apa. Emang bener-bener itu tuh pure itu warna dari bibir kalian. Dan ini tuh kalau dipakai rutin, warna pinknya tuh bakalan permanen. Jadi kalian tuh kalau pakai ini tiap hari, tiap malam sebelum tidur gitu, atau kalian mau pakai pagi-pagi juga nggak masalah sih. Warnanya tuh bakalan permanen di bibir kalian. Terus ini dari almond oil. Almond oil tuh bagus banget buat bibir. Bibir kalian jadi ternutrisi dan bibir kalian jadi nggak dehidrasi. Dan almond oil juga bagus untuk melembabkan bibir. Jadi bibir kalian nggak pecah-pecah deh. Oke, sekarang aku bakalan nunggu bentar lagi dan aku bakalan lap buat nunjukin sama kalian, oke? Nah, jadi ini tuh aku udah tunggu sekitar 30 menitan gitu dan aku bakalan bersihin pakai kapas apakah pinknya hilang apa tidak. 1, 2, 3. Jadi ini tuh transfer, cuman transfernya dikit banget gitu loh. Ini tuh yang transfer tuh kayaknya yang sisa-sisa kayak di tepi-tepi yang gitu-gitu loh. Tapi kalau yang di bibirnya literally nggak pindah. Tuh. Masih pink bibir aku. Aku bakalan liatin deh sebelum aku pakai ini dan yang sesudah sekarang nih. Beda kan? Yahoo! Sumpah sih ini bakalan jadi produk lip care aku yang paling favorit karena emang bagus dan ini harganya tuh murah banget, cocok banget buat anak sekolahan. Nah, kalau kalian juga mau beli lip gel dari Nora ini, kalian bisa langsung cek description aku yang di bawah. Kalian bisa langsung klik aja linknya dan langsung beli. Karena itu adalah official account dari Nora Beauty. Nah, kalau gitu sampai sini dulu video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu informasi ini dan bermanfaat bagi dia. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku bikinin video apa lagi. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kalau gitu, bye-bye. See you on my next video.